rame banget, ada 30 motoran ini, udah jam 5.58. Kondisi agak basah ya, lembab, basah, bisa dibilang basah. Ini masih habis diguyur hujan ya. Jadi untuk jamnya kita memang molor karena ada hujan, semoga semuanya baik-baik aja. Dan kabarnya di atas ada solar tadi, ada LMC Rider, Alan Budi Motovlog, lalu ada Suung Motovlog, yang aku tahu itu ya. Lu kiyowe pengen ini. Aku posisi terdepan karena motor planer ya, gue daripada di itu ngajak-ngajak nih, tak ngarep bisa ngalah-ngalah ya. Cari teman-teman. Ada truk, mobil, truk. Oke. Untuk anak. Oke, sekarang kita sudah hampir memasuki daerah Jawa Dwipa, yang artinya itu kita akan memasuki daerah ringin. Dan untuk kondisi di saat ini itu aspalnya masih basah, kalian bisa lihat di aspalnya itu masih ada item-item gitu ya. Lalu ini untuk di depan ada si Huda yang kemarin albino putih, sekarang berganti jadi item ya. Itu. Dan kita sudah memasuki Jawa Dwipa. Di barisan depan itu sudah terlihat mulai ramai ya. Hati-hati, masih banyak kendaraan. Hati-hati. Kita jaga jarak dulu. Jaga-jaga aja kalau ada gisel, ada atau ada cewek. Langsung si Suung masuk dari bagian kanan. Bagian depan itu penuh banget ya, penuh. Aku harus jaga jarak aja. Cari aman lah, kita kan tujuannya ngopi, jadi kita harus cari aman dulu. Dan di sini masih terlihat becek ya, kalau kalian bisa lihat itu masih becek. Oke, kita ambil dulu si Huda, masih belum bisa karena emang sedikit tricky untuk mengambilnya, terlalu resikonya, terlalu tricky ya. Ada jalanan yang pasak, semacam begitu-begitu ya. Dan di depan sekarang ada NMAX, Huda sudah kita lewatin. Kita coba salip NMAX-nya ini, kabar-kabar NMAX-nya ini white juga ya. Wih, hampir out. Masih bisa terkendali.
kenceng loh di sini. Aku mau nyoba ambil masih belum bisa. Nah, NMAX-nya ini kabar-kabarnya itu sudah mulai ini, walaupun kenapanya out. Akhirnya untunglah cemendal cah. Kabarnya ini itu dia sudah main lakang, bukan. Maksudku dia itu sudah main kirian, guys. Jadi walaupun knalpotnya standar ya, tapi jangan sampai tertipu karena tariakannya kenceng, cukup nampol. Kita coba ambil di sini apakah Eleanor bisa? Karena di depan itu sudah memasuki daerah kampung ya. Wes, diambil dari kanan sama si Huda. Ya udah, kita coba kejar mereka aja lah. Karena emang sebenarnya pengen nyoba ngejar. Oh, ini ada LMC Rider. Oh iya, aku lupa untuk di sini juga ada si Ramutu Rider ya. Tadi aku sempat lupa ngomong di bagian-bagian awal karena emang saking sudah panik, guys, sudah panik karena terlalu banyak peserta, jadinya agak susah untuk mengingat lawan jenis. Kita ada track lurus di sini. Kita coba ambil, kita lewatin si Uda lagi. Lalu kita mengejar si LMC Rider. Terus ada apa itu? Ada MX ya, dan di depannya ada NMAX. Di sini jalannya masih basah dan kita lihat bagian sebelah kiri ya. Itu ada cacaran solar ya, sisa solar, mungkin sisa ecretan kecret-kecret semalam gitu ya mungkin ya. Itu tadi si LMC juga ngasih petunjuk ya, kalau ini bawah ada ini, ada solar, jadi kita harus sedikit hati-hati karena emang sangat berbahaya, nanti kalau terpleset nggak enak. Nah, video yang barusan kalian lihat tadi itu adalah video kiriman dari Grey Channel ya, karena dia
nggak bisa ikut Saint Mori dan dia berinisiatif untuk merekam kita di bagian TPR. Dan ternyata dia pakai dua kamera, dua handphone ya, untuk mengambil dari sisi A dan mengambil dari sisi B. Cukup bagus. Dan yang dari sisi satunya dia juga ngambilnya pakai kamera wide angle. Jadi bisa terlihat semuanya walaupun agak sedikit jauh. Kita sudah memasuki daerah TPR ya, artinya kita akan sebentar lagi memasuki di ini jalan tembus. Kita tunggu yang bagian belakang-belakang dulu, kan biasanya masih ada yang tercecer seperti itu. Kita tunggu dulu. Wah, ini untuk di sebelah kanan ada barisan herek-herek ya, nggak tahu dari mana tapi dia barisan CP-CP.